semuanya. Sudah hari kedua di Malaysia. Hey, ini gue pakai jaket Gojek nih, padahal ini beda sendiri gue. Oke, jadi ini rencana kita mau nyari sarapan dulu. Gak tahu sih daerah mana. Gue ngikutin si Harald aja. Nah, tapi kita gak ngelewatin highway gitu. Oke. Oh, udah connect Sena. Bensin habis, semalam dipakai Harald sama Dito muter. Udah, yuk. Kalau di Malaysia tuh gini nih, keluar masuk motor tuh ngelewatin pinggirnya portal anjir. Sekarang udah jam 9:30 nih. Kalau di Indo 8:30, sini udah jam 9:30. Dito belum ada anjir. Oh iya. Jalanan sini enak banget. Ini kerusak siapa sih anjir? Oh, iya. Ada. Oke, lampu hijau terus. Ini kita mau OTW SNC dulu guys ya. Mau kumpul sama anak-anak yang lain. Ini judulnya Satmori nih, Rolde. Satmori. Besok Satmori, kita yang sedikit jauh nih. Baru namanya riding anjir, enak banget cuacanya. Iya anjir, kalau jalan dari Jakarta ke Bekasi jalurnya kayak gini mah enak banget dah, bukan kali Malang. Iya, riding lo ke Bekasi mulu pasti anjir. Iya. Gila loh, MT di sini udah hampir 3 harian kita di sini ya. 3 kali ngisi anjir. Emang tankinya sekecil itu sih motor. Oke, mulai padat di sini guys. Iya ya, lampu merah enggak sih? Oke. Oh, ini ada apa namanya? Perbaikan ya. Minus sih di sini pakai MT anjir, anginnya kenceng banget. Pasar Harian Selayang, belok kiri. Oh iya tuh. ini pasar zaman milenium anjing, ini keren sekali. Pasarnya tuh masuk ke dalam sono noh. Iya ya. Oke, ngisi dulu. Jadi kita mau ngisi ini sendiri, kita ke kasir dulu. Keren sih. Jadi per liter itu doang cuma 2 ringgit kali 3.000 tuh. Berapa? 6.000 anjir. Murmur sekali. Oke.
Wow. MT tuh tankinya 14 liter, tapi rasanya kecil sekali loh. Tok, lu udah ngisi berapa, Tok? Tok. Oke, ini kita full tankin aja deh. Oke, dapat 23. Berarti masih ada kembalian. Nih, enggak ada bakat jadi orang pom gini nih, bensin tumpah mulu anjir setiap ngisi gua. Dapat 11 liter doang. Berarti kan 14 liter, masih ada 3 literan lah dalam. Oke. Kita Odo udah berjalan berapa nih? 384 kilo. Oke, kita let's go. Ada apa? Iya, rapi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya gua speed aja, gua skip dulu aja videonya. Takut masih jauh. Wah, guys, lihat jalanannya, guys. Enak banget. Wuhuu. Jadi nggak usah mikir, aspalnya bersih banget pastinya. Aduh. Pantesan tadi banyak buat anak-anak motor ridingnya kesini juga kali ya. Sampai Lembang nih guys. Mantap. Sejati Indo lah speed trap-nya anjir. Yoi. Keren-keren lah perumahannya sini. Tikungannya luar biasa. Gitu ya. Ini jalanan ditutup kenapa deh? Serius loh. Oh my god, kita jalan sudah jauh sekali. Oke, jadi ini kita sudah sampai. Kita mau makan dulu di sini. Nasi lemak kata Harold enak banget. Jadi langsung aja kita coba yuk. Oke, jadi ini dia nasi lemaknya. Nih, gua nggak tahu ini kayaknya sambal sih ya. Terus ini nasi lemaknya, telur sama ayam. Gitu. Ini Harold juga sama di tok. Itu nasi goreng, tuh nasi goreng ayam ya. Ini nasi goreng dari kampung sini. Kita makan dulu dah. Oke, Pak. Selamat. Oke, selamat. Selamat. Kita itu lagi ya. Yuk, bertemu lagi. Siap. Kasih cica lutut ah. Lututnya kasih cica. Iya, nanti di Kelawang. Protektor. Oke, jadi ini kita habis makan nasi lemak di sini. Kalian udah lihat ya tadi videonya enak banget itu. Hampir salah MT gua.
Kita pakai si KFC. Plat letter K lagi kan, pas buat motor Bekasi nih. Aduh. Jadi di sana tuh jalanan ditutup karena habis ada longsor. Ya lumayan banyak yang meninggal juga katanya. Di apa sih? Tempat camping gitu ya. Entar deh, ini Sena gua. Motor gua mundur. Anjay, pakai MD juga. Jadi di sini tuh ada rider dari Indonesia juga nih. Kita belum kenalan lagi, namanya siapa ya? Terus di sini ada sisanya juga orang Malaysia juga. Dah, ayo. Suara gua ada kan? Oke, kita langsung seberangin dulu deh motornya nih. Gua tunggu di seberang, Herald. Udah semua ya? Yuk. Ayo Mas Faris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 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 Jalanannya guys. Menikmati sekali. Kan kita ke tempat pom bensin dulu. Paling nanti ke situ. Hei. Tapi emang jalurnya enak banget sih, Rod. Bener dah. Iya, makanya banyak rider-rider dari sini juga mungkin ya. Angkat lo, angkat ya. Waduh, crash. Ya, bentar. Iya. Aman. Aman banget. Banget ya. Iya. Aduh, gila shock buat gua. Bisa nggak ada motor ganti gitu ya? Dito. Halo. Terus? Tolong ganti dulu deh. Di tas gue di depannya, yang di... Ada Sena satu lagi. Oh, yang kedua ya? Iya, yang tengah. Oke, jadi kita lanjut lagi. Buat yang crash tadi udah aman. Tapi motornya masih bunyi lagi, jadi panggil towing sepertinya. Biar lebih aman ya. Jadi ini kita lanjut lagi. Nah, itu paling depan Mas Faris Sunori. Asik. Ini orang warga Malaysia asli nih. Depan gue juga nih orang Malaysia pakai MT09 juga. Dalam setahun udah hampir dua kali nih dia ke Malaysia nih. Baru ini ya? Tahun. Udah 3 kali tahun ini. Luar biasa. Enggak. Oke. Gabutnya orang kaya gitu, riding kan. Oke, kita lanjut lagi. Ini rencananya kita mau ke Jelebu. Jelebu ya nama daerahnya. Itu kurang lebih makan waktu berapa lama, Rod? 2 jam setengah ya? 2 jam setengah, guys. Jadi ya udahlah. Oke ya, mungkin nanti gue skip dulu videonya biar durasi videonya bisa lama nih ya. Ada anjing.
gila nih jalurnya. Sama kayak Cicikole anjir. Bedanya ini rada panas aja. Iya rame coy. Rod, mana nih? Kok kayak begini? Ih makanya membingungkan anjir. Wah anjir, cornering di sini guys. Waduh, duh, 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 duh. Sumpah ini sentul kalah anjir. Iya, kalau malam serem anjir. Anjir, luar biasa sekali. Mantep banget ya. Kali anjir. Kanan ada ini anjir, kayak air terjun. Jalanan udah enak nih. Lo bensin udah berkurang lar, Ralt? Belum ya? Permisi, kita lewat sini. Berhenti, aduh gila, bahu gua pegel banget bangke. Oke, ini sepertinya kita udah sampai di Jelebu. Iya ya. Ini terminal nih kira ini guys. Wah ini mah kayak ini anjir, kota terpencil anjir di Malaysia. Kanan aja baru. Oh lurus aja. Ini gak ada parkiran motornya apa? Iya, jadiin satu aja deh. Oke, ini kita istirahat dulu ya guys. Oke, kita sudah istirahat di 7-Eleven. Keren ya, di sini masih ada 7. Di Indonesia dari tahun berapa gitu udah nggak ada anjir. Padahal minuman slurpee-nya itu paling the best. Oke, ini kita sekarang mau OTW balik lagi ke Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu, kita mau ngelewatin Temyang. Tempat yang kemarin. Karena kita nggak mau ngelewatin jalan yang sama. Bosen anjir. Kayak gitu-gitu aja. Terus ini kita sekalian mau ngisi bensin dulu ya, bensinnya udah tinggal 2 bar. Lu tinggal berapa lu? Coba gue nyalain. 3 bar dia. Ya, keputus kita, gitu aja jauh. Iya sih. Gak dapet. Oke, jadi ini dia first time banget gua pakai MT. Dari ngisi full tank, terus menuju abis. Oke, kosong, let's go. Ya udah. Iya. Ternyata Mister DIY ini di sini ada, di Indonesia juga ada ya. Merah. Hati-hati. Oh. Yuk, hijau. Is benzin. Wah, kayaknya. Oh, belakang itu deh. Oh, ini ada orangnya anjir. Kayak gue di belakang mobil Wira aja deh. Di sini mobil Proton namanya Wira anjir. Aduh. Iya mas, isi full ya? Penuh ya. Oke, kita udah ngisi minyak kalau kata orang Malaysia. Karena saya sudah mulai jadi orang Malaysia di sini.
Dapat 20 ringgit, 9,7 liter lah kurang lebih. Kita lanjut lagi jalan. Baru kali ini nih, nemu pom yang bukan self service. Let's go. Berasa sudah jam 4:30. Waduh.